Iring-iringan makhluk raksasa berwajah seram seperti ini bisa saja akan membuat siapa saja yang melihatnya menjadi ketakutan. Tapi bagi penduduk desa Sukamantri di Ciamis, Jawa Barat, iring-iringan bebegik, demikian nama kesenian ini, justru menjadi pemandangan langka yang amat ditunggu-tunggu. Arak-arakan bebegik biasanya berkeliling desa, seolah ingin mengundang para penduduk untuk menyaksikan kehadiran barisan boneka raksasa ini. Selain melintas di depan rumah penduduk, bebegik wajib melintas di makam keramat yang ada di tengah desa. Atribut dan material yang terdapat pada tubuh boneka raksasa bebegik seluruhnya diambil dari alam sekitar pedesaan. Sebut saja daun ijuk yang menutup tubuh bebegik atau bunga rotan yang menjadi untaian rambut. Hampir di tiap rumah penduduk desa Sukamantri, Ciamis, Jawa Barat ini memiliki sedikitnya satu buah boneka bebegik. Selain untuk menjaga tradisi dan kesenian khas lokal, warga juga percaya rumah mereka akan terlindungi dari musibah bila menyimpan bebegik. Kesenian bebegik lekat dengan unsur mistis. Ada sejumlah ritual khas sebelum pagelaran bebegik dimulai. Misalnya, meletakkan boneka bebegik di atas makam keramat. Tujuannya, bila nanti kesenian bebegik dimulai, maka orang yang berada di dalam boneka seberat 30 kg ini akan mendapat bantuan. Boneka pun menjadi ringan. Jika pemeran bebegik tak mengikuti proses ritual, ia akan kelelahan menanggung beban topeng bebegik hingga jatuh pingsan. Tidak kurang tidak lebih, ritual itu tidak ada istilah sesaji, jelas-jelasnya yang tidak kurang tidak lebih itu Pak ya, cuman minta satu keselamatan gitu ya, dan kekuatan gitu. Kan beban topeng itu minimal 35 kilo, belum aksesoris seperti rambut dan wargu dan lain-lain gitu Pak. Pertarungan antar bebegik jadi puncak acara yang dinanti warga. Tidak banyak yang tahu, gerakan boneka dikendalikan oleh kekuatan gaib yang dipercaya sebagai roh leluhur. Boneka bebegik ada yang berperan sebagai kekuatan jahat dan ada pula yang berperan sebagai pembela kebenaran. Di akhir pertarungan, bebegik yang dibantu roh jahatlah yang akan kalah menghadapi sang pembela kebajikan. Berat ya sih. Coba ini Kang ya. Penasaran seperti apa rasanya berada di dalam boneka raksasa? Saya memberanikan diri untuk mencoba menjadi pemain. Wah berat cuy. Sip. Halo. Itu. Ya entah benar mengandung unsur mistis atau tidak, tapi yang jelas mengenakan topeng bebegik ini sangat berat sekali karena beratnya hampir sekitar 50 kg. Jadi sangat sukar sekali meskipun untuk orang dewasa sekalipun. Kesenian bebegik kini terancam punah karena peminatnya semakin sedikit, tergerus peradaban modern. Padahal pada masa dahulu, bebegik merupakan prajurit kebanggaan kerajaan Ciamis yang pernah jaya di tanah Pasundan.